rasanya akan sedikit spicy di aftertaste, tapi tetap refreshing. Untuk yang terutama yang akan kita pairing dengan Gintara Carpaccio. So, kenapa kita pilih Gintara Carpaccio? Ya, karena kita harus hati-hati kalau pairing makanan dengan minuman. Ya, kalau campur di mulut harus ada rasa baru keluar. Tidak bisa cuma pairing tapi tidak cocok. Cuma cocok tidak cukup untuk saya. Harus benar-benar ada rasa baru. Ya, create a new flavor when you mix two flavors. So, Gintara itu sejenis ikan yang berminyak, berlemak, creamy, rich. Okay. Dan karena di minumannya ada banyak acidity, kayak asam, ya, itu akan cocok. Ikan dengan asam pasti cocok, ya. So, karena itu kita pakai pairing ini. Silakan, sorry. Lanjut. Okay. Jelaskan sedikit, tell us. Cocktails, okay. Welcome pertama ya, saya pertama kali di event.